ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والله خير الحافظين وهو أرحم الراحمين. الحمد لله شكر كتاك على الله سبحانه وتعالى تسليك وحفظ يا الله kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup dan kita gunakan kehidupan yang Allah beri kepada kita untuk kita tambahkan bekalan kita yang akan kita bawa untuk menghadap Allah bila kita kembali nanti. Mudah-mudahan segala amalan kita ini kalau ada kekurangan yang memang adalah kekurangan, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Pemurah lagi Maha Pengampun. Innallaha Ghafurur Rahim. Untuk tazkirah pada malam ini, suka saya sambung lagi satu lagi seorang sahabat. Kita dah cerita dua sahabat, sedikit kelebihan mereka, Abu Bakar, Umar. InsyaAllah malam ini kita tengok Sayyidina Uthman bin Affan, salah seorang sahabat Nabi yang terbina ialah Sayyidina Uthman bin Affan, dan dia termasuk rakanan orang-orang yang awal masuk Islam. As-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal masuk Islam. Di segi keistimewaan Sayyidina Uthman, baginda adalah seorang hartawan. Seorang hartawan di mana harta benda yang dia ada, kekayaan yang dia ada, digunakan untuk Islam. Satu contoh dalam peperangan, selepas peperangan Mu'tah, Nabi minta supaya sahabat-sahabat orang-orang Islam semua yang ada harta benda supaya memberi sedekah untuk digunakan dalam peperangan tersebut. Maka sahabat-sahabat datang membawa harta benda mereka untuk dinafkahkan pada jalan Allah. Sayyidina Uthman telah menyediakan 100 ekor unta siap dengan kelengkapan sekali. Dan dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana selepas terima hadiah tersebut, sumbangan tersebut, banyak sahabat-sahabat lain Nabi. Nabi minta lagi, rasa tak cukup bermakna untuk perbelanjaan. Maka Sayyidina Uthman hadiahkan lagi 100 ekor unta dengan kelengkapannya sekali. Dan kemudiannya Nabi offer lagi sesiapa yang nak menderma, maka Sayyidina Uthman sekali lagi, kalau begitu saya tambah lagi ya Rasulullah 100 ekor unta lagi siap dengan kelengkapan. Itu darmawan Sayyidina Uthman. Kedermawan Sayyidina Uthman tidaklah menafikan sahabat-sahabat yang lain juga dermawan. Dalam itu Sayyidina Abu Bakar kata bawa pada Nabi seluruh harta dia.
diinfakkan fi sabilillah. Nabi tanya, saya nak wakaf tinggal gapo lagi rumah? Tak ada, yang tinggal hanya Allah dan Rasul sahaja. Saya nak wakaf derma semua. Saya nak rumah bagi separuh, tinggal rumah lagi separuh. Bila Sayyidina Umar tanya pada orang-orang lain, berapa Pak Sayyidina Abu Bakar bagi derma? Sahabat-sahabat mengatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar bagi seluruh harta dia. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, aku tak boleh nak sahabat bila aku tak boleh nak lawan Abu Bakar. Itu sahabat-sahabat. Di balik pada Sayyidina Uthman, seorang yang dermawan. Pada masa di Madinah, satu peristiwa berlaku di mana penduduk Madinah perlukan air. Perlukan air. Dan sumber air yang comel banyak menjadi kepunyaan seorang Yahudi. Maka Nabi bagi tahu pada para sahabat, siapakah yang sanggup beli telaga tersebut untuk kegunaan orang Islam. Kerana orang Yahudi, orang selagi ambil, dia kenakan bayaran. Dia jual air dengan harga yang mahal. Sayyidina Uthman bin Affan telah pergi berjumpa dengan Yahudi itu berunding dengan tawaran harga yang berlipat kali ganda daripada harga pasaran semasa. Sayyidina Uthman offer kepada Yahudi tersebut untuk beli telaga tersebut. Tapi Yahudi itu tak sedia. Tak sedia. Sayyidina Uthman tidak putus asa, tidak putus asa untuk beli kerana itu Nabi telah galakkan siapa untuk beli telaga tersebut. Maka kali kedua Sayyidina Uthman pergi lagi berunding dengan Yahudi tersebut. Beginilah, aku tahu harga yang mahal juga, tapi aku nak beli separuh ya telaga. Mana telaga ni kita kongsi 50% hakmu, 50% hak aku. Jadi mu boleh jual lagi. Hakmu 50%. Jadi kalau mu setuju, mana 50%? Sehari telaga mu guna, sehari lagi aku guna. Gini, sehari aku, sehari mu, sehari aku, sehari mu. Dan harga yang mahal juga di offer oleh Sayyidina Uthman. Yahudi itu pun kali fikir, tawaran mahal. Lagu aku masih ada hak milik. Maka Yahudi itu pun sanggup jual separuh. 50-50. Sayyidina Uthman bagi tawaran yang mahal dan dia terima. Bila diterima, maka Sayyidina Uthman bagi tahu pada sahabat-sahabat semua bahawa telaga itu separuhnya aku dah beli. Sehari kepunyaan aku, sehari kepunyaan Yahudi tersebut. Masa hari kepunyaan aku, mari dah ambil air free air. Maka sahabat-sahabat pun bagi mu air masa hari Sayyidina Uthman. Umur air untuk 2 hari. Hari esok pakat terbeli dengan Yahudi itu. Dengan Sayyidina Uthman dia ambil free. Dengan Yahudi dia ambil langsung. Masa Sayyidina Uthman tu ambil banyak dah. Cukup untuk 2 hari. Masa Yahudi tak. Jadi akhirnya telaga tu bagi Yahudi tak laku. Tidak menguntungkan. Kena orang tak beli masa hari dia.
Karena pada hari Sayyidina Uthman free. Maka dia rasa rugi. Akhirnya Sayyidina Uthman jumpa lagi dia. Inilah mungkin ada hasil juga. Kalau begitu jual kartu semua, jual kartu semua. Yang itu pun memiliki tanda aku tak jual, rugi. Baik jual, akhirnya Sayyidina Uthman beli semua. Itu keistimewaan Sayyidina Uthman, nego pandang. Yang ke seterusnya kedua keistimewaan Sayyidina Uthman, Sayyidina Uthman ni seorang sahabat Nabi, yang mana Nabi cerita bahawa malaikat malu pada Sayyidina Uthman. Malaikat malu pada Sayyidina Uthman. Nabi kata demikian kerana pada satu ketika Nabi duduk bersama dengan sahabat, tiba-tiba datang duduk tu jubah Nabi serebeh. Nabi duduk tu beti-beti Nabi nampak. Maka Sayyidina Abu Bakar mari, Nabi tak cara. Sayyidina Umar mari pula, Nabi tak cara. Tapi bila nampak Sayyidina Uthman mari, Nabi betul jumpa dia. Betul tak boleh ikut skema lah kita kata. Lalu sahabat tanya, "Bapa masa Abu Bakar Rasulullah tak cara lah mana? Masa Sayyidina Umar Rasulullah tak cara lah mana? Tapi bila Sayyidina Uthman, ai nampak kemah boleh Rasul." Maka Nabi jawab, "Aku malu kepada orang yang dimalui oleh mereka." Mereka malu pada Sayyidina Uthman. Dan satu lagi tentang keistimewaan Sayyidina Uthman yang terakhir, kita tengok di akhir hayat dia. Masa Sayyidina Uthman timbul kumpulan dia datang memberontak, dia kepung rumah Sayyidina Uthman. Kepung rumah Sayyidina Uthman. Dan Sayyidina Uthman dikunjungi oleh sahabat Nabi, yang dikunjungi oleh cucu Nabi sendiri. Mari offer, kalau khalifah, asal itu saya nak semua khalifah. Kalau khalifah benarkan, kami akan langgar. Bulungnya kau kepung rumah saya dan semua. Kami akan langgar. Saya dan semua kata, tak payah. Serah pada Allah. Serah pada Allah. Dan pada malamnya, pada malam Sayyidina Uthman nak dibunuh, Sayyidina Uthman bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. "Wahai Uthman," Nabi kata, "sudikah kamu berbuka puasa dengan aku, Abu Bakar dan Umar? Kamu nak buka puasa dengan aku tu? Dan dengan Umar, dengan Abu Bakar." Dan Nabi, kubur Nabi dekat dengan Abu Bakar, dekat dengan Umar. Mati belakang dari nama tu. Tapi saya dan suami mimpi jumpa Nabi, Nabi jawab, "Boleh tak nak buka puasa dengan aku?" Maka saya dan semua pun dapat firasat dia lah. Dan itu dah akhir dia. Dan esok dia, dia puasa. Dia puasa dan rumah dia dikepung dan perbontak telah masuk dalam rumah dia. Telah tetap Sayyidina Uthman. Tetap Sayyidina Uthman. Diceritakan bahawa salah seorang isteri dia, isteri Sayyidina Uthman, saya tak ingat nama apa. Masa Sayyidina Uthman ditetap, dia sanggup. Kata angin, putus empat jari. Pak jari dia putus kerana bela suami dia kena dia. Tapi akhirnya tak dapat lawan juga. Sayyidina Uthman telah ditetap dan
sudah syahid, syahid pada hari itu. Dan jadi kemudian betullah dia dapat buka puasa dari kubur, buka puasa dari kubur dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi, Nabi pernah meramalkan, Nabi pernah memberitahu. Satu ketika Nabi duduk di atas Bukit Uhud bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman di atas Bukit Uhud. Kerana Nabi, Nabi cinta pada Bukit Uhud. Bukit Uhud besar dan luas. Nabi duduk atas, tiba-tiba berlaku gempa. Gempa bumi. Gempa bumi. Nabi tepuk Bukit Uhud. Nabi kata, diam wahai bukit. Atas kamu ini ada Rasulullah dan ada dua orang yang syahid. Dua orang syahid. Dua orang syahid, dua orang syuhada ada atas atamu ni. Tolong dia. Jadi Nabi dah ramalkan bahawa akhirnya terbukti dua syahid itu, iaitu Sayyidina Umar mati dibunuh oleh Abu Lu'lu' dan Sayyidina Uthman juga mati dibunuh oleh pemberontak. Jadi yang Nabi kata dua syahid itu, iaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Itulah kita tengok para sahabat dengan keistimewaan kecemasan dia yang begitu banyak. Kalau kita nak cerita, kalau tengok dalam kitab yang ada cerita tentang empat sahabat ini, banyak keistimewaan kecemasan. Jadi mudah-mudahan keistimewaan yang ada pada sahabat ini menjadi suri teladan pada kita, mudah-mudahan memberi manfaat pada diri saya dan Wallahu a'lam.